Hai guys, assalamualaikum dan selamat siang. Oke, jika Anda pernah melihat video saya yang ini, pasti Anda sudah tahu saya akan membuat apa. Oke, saya baru beli trimmer plate. Trimmer plate ini kalau di sini harganya 27.000. Wah, 27.000. Ya, ini kalau di Malaysia kelas-kelas harga yang 8 ringgit. Ya, 8 ringgit itu seperti ini. Ya, 8 ringgit itu kalau kalikan 3 ya lebih kurang sama lah. Ya, lebih kurang sama aja harganya. Ya, 27.000. Dan ini yang sangat-sangat murah. Dan saya akan ribet agar tahan lama. Ya, tadi saya juga beli rantai chainsaw. Rantai chainsaw ini harganya baru 80.000. Itu untuk ini ya. Untuk chainsaw yang ini harganya murah, 80.000. Itu sudah sekali dengan kikirnya. Ya, ini pun juga yang ya lumayan bagus daripada yang murah-murah itu. Oke? Jom. Sekarang kita membuat dulu yang ini. Kita akan bor. Setelah itu kita akan ribet ya. Dan setelah itu kita tes pickup di mesin Eco model R4 35. Oke, jom. Oke, untuk trimmer plate ini kan kita akan bor, akan ribet ya. Jadi kita jangan sampai salah, kita ngasih lubangnya itu di bagian mana. Oke, contoh ini kan seperti ini kan. Ini kan seperti ini. Kalau kita masangnya seperti ini, itu kan putaran seperti ini. Jadi yang kita lubang itu di bagian belakangnya sini, otomatis dia sebelah sini. Oh, sebelah sini. Kalau dibalik seperti ini, itu kan putarnya seperti ini. Jadi yang kita bor itu di bagian belakang sini, ya. Kalau mutarnya ke sini, yang dibor di bagian belakang sini. Oke? Karena saya biasanya itu makanya seperti ini. Jadi putarnya seperti ini, kita akan bor di bagian belakangnya sini. Nah, sini. Ya. Untuk lubangnya dan ngeburnya ini kita sesuaikan saja ya. Kita pakai yang berapa mm sesuai dengan ribetnya ya. Ribetnya ukurannya 2 mm ya, kita menggunakan ini 2 mm. Kalau ribetnya itu 1 mm setengah ya, kita menggunakan 1 mm setengah. Oke. Oke, kita sudah bor semuanya. Kita gosok sedikit ya, kita gosok sedikit. Nanti kita ribet. Oke, setelah kita bor, lalu kita ribet seperti ini semuanya ya. Nah, seperti ini. Dijamin awet. Ya. Ini sebetulnya yang bagus itu yang besar. Kalau besar itu bagus, dia tahan. Kalau yang kecil seperti ini kadang-kadang dia masih terlepas ya. Ada juga yang dikasih baut atau dikasih sepuluh. Ada juga. Oke. Setelah jadi seperti ini sebelakangnya ini kita ketuk. Ya, kita ketuk, kita rapikan. Oke, jom sekarang kita ketuk dulu, kita rapikan dulu. Oke, setelah kita ribet ya, itu kita ketuk. Ya. Ketuk. Untuk ngetuknya jangan langsung sampai bawah ya. Pelan-pelan dulu. Setelah ngetuk seperti ini, kita ketuk sampai habis.
Oke. Sudah jadi. Kalau masih kebesaran kita kecilkan ya yang belah sini. Kalau untuk tali 2.4 ini sudah cukup besar ya. Tapi kalau untuk tali 2.2 ini masih kebesaran. Jadi ini nanti terlepas. Jadi ada beberapa bagian yang akan saya kecilkan dan ada beberapa bagian tetap besar seperti ini. Untuk tali 2.2 saya menggunakan 2 lubang saja, yang lainnya saya biarkan untuk tali 2.4. Oke, sekarang ini sudah jadi. Jom, sekarang kita tes di mesin Eco RM435 menggunakan pickup. Oke. Pasti Anda belum pernah tengok saya menggunakan pickup di mesin rumput Eco. Betul. Oke. Saya akan coba yang menggunakan 30 cm. Tapi sayangnya di sini rumputnya tidak ada yang panjang, guys. Rumputnya di sini tuh panjangnya cuma seperti ini. Ya, lain kali akan saya carikan rumput yang paling panjang ya. Ya. Ini 30 cm dan 25 cm. Jadi sangat-sangat pendek ya. Oke. Sekarang saya coba yang 30 cm. Jadi panjang. Wow, panjang. Oke.